Assalamualaikum Nabi. Assalamualaikum Umi. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kalian. Abi, Umi, aku teringat pada masa itu Abi dan Umi pernah bercerita kepadaku tentang sebuah kisah. Kisah masa kalau ada seorang sahabat Nabi yang sangat cinta kepada Al-Quran, hingga mati pun lisannya tetap basah dengan Al-Quran. Dia adalah Utsman bin Affan, pemimpin umat Islam yang masanya berhasil menghubungkan Al-Quran dalam sebuah surat. Aku juga teringat sebuah nasihat Umi dan Abi yang pernah katakan kepadaku tentang salah satu nikmat yang akan diberikan kepada seorang penghafal Al-Quran, yakni kelak orang tuanya akan diberikan mahkota yang bercahaya, di mana cahayanya lebih terang dibandingkan dengan cahaya matahari. Dan kelak akan dipakaikan jubah kebanggaan di hadapan manusia yang lain di padang mahsyar. Ya, itulah cita-cita yang ingin Abi dan Umi tanamkan kepadaku. Sebuah cita-cita yang amat mulia, yang harus sama kita perjuangkan untuk meraihnya. Perjuangan yang Abi dan Umi lakukan untukku, mulai dari mengantarkanku ke bayi berbebas, baik saat itu panas maupun hujan, Abi dan Umi tetap berusaha semaksimal mungkin untukku agar aku bisa sampai di bayi berbebas. Perjuangan Abi dan Umi saat dijemputku setelah aku selesai dari bayi berbebas, macet dan terkadang hujan sore dramaga tak pernah menghalangi langkahku untuk menjemputku, wahai Abi dan Umi. Walau terkadang aku banyak mengeluh dan marah, terlebih nangis di saat Abi dan Umi telat beberapa saat. Perjuangan Abi dan Umi saat menemaniku merojak di rumah, walau terkadang aku banyak berontaknya daripada dulunya. Dan tak lupa perjuangan para ustaz-ustazah yang selalu tulus menemaniku saat di kelas, jendela, pintu masuk, bahkan tak jarang undangmu, wahai ustaz-ustazah, pernah kujadikan tempat bermainku. Marah, kesal, dan penat itulah yang mungkin Abi, Umi, Ustaz dan Ustazah pernah rasakan saat bertemu dengan kembali. Abi, Umi, inilah aku anakmu yang pernah menyakitimu dengan tingkahku. Inilah aku anakmu, wahai Abi, wahai Umi, yang selalu dan tak pernah bosan terus memberikan kejutan spesial di setiap senyumku. Inilah aku, anakmu, yang merupakan titipan darinya untukmu, wahai Abi dan Umi. Maafkan aku, wahai Abi. Maafkan aku, wahai Umi. Maafkan aku, wahai ustaz-ustazah, atas tingkahku yang selalu menjadi perhatian darimu. Abi, Umi, terimalah aku dengan sepenuh hatimu. Terimalah aku dengan sepenuh keadaanku. Terimalah aku sebagai ananda yang Abi dan Umi harapkan kehadirannya. Senyummu, bahkan canda dan tawaku,
Abi, Umi, terima kasih. Terima kasih kau ucapkan atas segala curahan cinta, kasih, dan sayang yang telah kau berikan selama ini. Terima kasih kau ucapkan atas tulusnya perjuanganmu dalam membimbingku selama ini. Atas rahmatnya dan tulusnya perjuanganmu, kini aku mulai mengenal duniaku, wahai Abi, wahai Umi. Satu persatu kau jabarkan, satu persatu kau jabarkan kepadaku dengan penuh kesabaran. Satu persatu kau jelaskan kepadaku dengan penuh ketenangan. Dan satu persatu kau ajarkan kepadaku dengan penuh pengharapan. Abi, Umi, terima kasih sekali lagi kau ucapkan kepadaku, karena telah memberikanku kesempatan untuk tidak pernah menyerah atas keadaanku. Terima kasih, Abi. Terima kasih, Umi. Atas curahan semangat yang senantiasa kau tularkan kepadaku. Terima kasih dari hatiku yang kecil. Dari hatiku kecil yang terdalam. Karena telah mengenalkan Baitul Hufaz kepadaku. Telah mengenalkan Baitul Hufaz kepadaku untuk belajar, bermain bersama Al-Qur'an. Teruntuk para guruku yang berada di Baitul Hufaz, para ustaz dan ustazah yang solih dan solihah, yang sudah mau bersabar dengan macam dan ragam tingkahku saat di kelas, selalu menemaniku menghafalkan Al-Qur'an, selalu tersenyum di hadapanku, dan selalu tersenyum di hadapanku. Walau ku tahu di balik senyummu itu pernah ada capek, ada marah, yang selalu menghujam dirimu. Terima kasih mengucapkan dari kisah kecilku. Terima kasih mengucapkan dari kisah kecilku, wahai. Terima kasih ku ucapkan dari kisahku, melalui hati kecilku yang terdalam, untukmu. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di jannahnya dalam halaqah Quran Baitul Hufaz. Jazakumullah khairan katsiran. Saya, yuk kita bilang ya sama Umi sama Abi kalau cinta kita sama mereka ya. Satu, dua, tiga. Abi, Umi, aku cinta kalian karena Allah. Baik, ananda sekalian, silakan sekarang ke Abi dan Uminya masing-masing. Berikan mahkota tersebut, berikan bunga tersebut kepada mereka. Saat ini, wahai Abi, wahai Umi, baru ini yang bisa kuberikan kepadamu. Semoga kelak di surga Firdausnya aku bisa melakukan jumbar kepadamu, bisa memakaikan mahkota terbaik untukmu. Samperin ya, Umi sama Abinya ya, pasangkan mahkotanya ya, pasangkan cium Umi dan Abi, pasangkan mahkotanya untuknya, pasangkan mahkotanya untuknya, kasih bunganya saya. Kasih bunganya ke Umi dan ke Abi. Bilang kepada mereka, Umi, Abi, aku cinta sama Umi dan Abi. Sekarang aku baru bisa kasih mahkota ini Umi Abi. Insya Allah kelak aku akan memberikan mahkota terbaik untukku di surga Umi Abi.